Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuning Dewi, NIM 1804027421, kelas 2018A. Nah, hari ini saya akan memenuhi tugas saya untuk berkunjung di situs bersejarah. Saya memilih kota Surabaya dan tempat tujuan saya adalah Masjid Cenghu Surabaya. Karena pada kondisi saat ini banyak tempat-tempat bersejarah yang sedang ditutup, misalnya Tugu Pahlawan, Museum House of Sampurna, dan lain-lain. Oke, stay tuned! Surabaya, kota pahlawan sekaligus kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah Laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berbatasan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat paling bersejarah di ibu kota Jawa Timur, yaitu kota Surabaya. Di belakang saya ini adalah Masjid Cenghu. Konon katanya masjid ini merupakan masjid pertama di Indonesia yang menggunakan nama Muslim Tionghoa dan menjadi simbol perdamaian umat beragama di Indonesia. Bangunan Masjid Cenghu ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Namun, Masjid Cenghu yang paling awal berada di Surabaya, yaitu berdiri pada tahun 2002. Lalu disusul oleh Kota Palembang pada tahun 2006, Kutai Kartanegara 2007, Purbalingga 2011, Jambi 2012, Goa dan Banjarmasin 2014, Batam 2015, Banyuwangi 2016, dan yang terakhir adalah Samarinda 2017. Masjid ini berada di Kota Surabaya Pusat, tepatnya di Jalan Gading nomor 2 Ketabang Genteng atau 1000 meter sebelah utara Gedung Balai Kota Surabaya. Masjid ini diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Syed Agim Hussein Al-Munawar MA, Surabaya 28 Mei 2003. Masjid ini didirikan atas prakarsa para sesepuh penasihat pengurus PITI dan pengurus Yayasan Haji Muhammad Cenghu Indonesia Jawa Timur, serta tokoh masyarakat Tionghoa di Surabaya. Masjid Cenghu atau juga dikenal dengan nama Masjid Muhammad Cenghu Surabaya ialah bangunan masjid yang menyerupai kelenteng atau rumah ibadah umat Tridharma. Masjid ini didominasi warna merah, hijau, dan kuning. Ornamennya kental nuansa Tiongkok lama atau klasik. Pintu masuknya menyerupai bentuk pagoda. Terdapat juga relief naga dan patung singa dari lilin dengan lafal Allah dalam huruf Arab di puncak pagoda. Di sisi kiri bangunan terdapat sebuah beduk sebagai pelengkap pembangunan masjid.
Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan pada Cheng Ho Laksamana asal Tiongkok yang beragama Islam. Dalam perjalanannya di kawasan Asia Tenggara, Cheng Ho bukan hanya berdagang dan menjalin persahabatan, juga menyebarkan agama Islam. Masjid ini mampu menampung sekitar 200 jamaah. Berdiri di atas tanah seluas 21 x 11 meter persegi dengan luas bangunan utama 11 x 9 meter persegi. Ketiga ukuran atau angka itu ada maksudnya. Maknanya adalah angka 11 untuk ukuran Ka'bah saat baru dibangun, angka 9 melambangkan Wali Songo, dan angka 8 melambangkan Patkwa atau keberuntungan atau kejayaan dalam bahasa Tionghoa. Perpaduan gaya Tiongkok dan Arab memang menjadi ciri khas masjid ini. Arsitektur masjid Cheng Ho diilhami oleh Masjid Niuji di Beijing yang dibangun pada tahun 1996 Masehi. Gaya Niuji tampak pada bagian puncak atau atap utama dan mahkota masjid. Selebihnya hasil perpaduan arsitektur Timur Tengah dan budaya lokal Jawa. Arsiteknya adalah Insinyur Abdul Aziz dari Bojonegoro. Menurut saya, area masjid ini sangat bersih, dilengkapi dengan alat-alat kebersihan seperti tempat sampah, sapu, dan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Terdapat beberapa hand sanitizer dan tempat cuci tangan. Toiletnya juga banyak, jadi tidak perlu berantri-antri untuk masuk ke toilet. Termasuk juga tempat wudhunya. Menarik sekali berwisata religi di sini. Nah, itu tadi adalah pemaparan saya mengenai Masjid Cheng Ho Surabaya. Apabila ada kesalahan penyebutan tempat atau nama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.